hari pertama kita mulai perjalanan. Jadi ya kita sih berharap agar nggak ada insiden apapun, nggak ada sesuatu yang akan menghambat perjalanan kita. Hari ini kita mau jalan ke daerah Pinrang, terus Polewali Mandar sama Mamuju atau Majene. Nah, kita akan cari spot-spot pantai ini di sekitar daerah yang gue sebut tadi. Semoga lancar dan kita nemu pantai yang bagus. Hidden Beach. Summer days don't make me feel happy, yes. When the times when I'm playing the blues and I say, roll another day, my brothers get at me, cause it's feeling like I'm playing the loser. Jadi kalau road trip itu kadang suka ketemu kejadian-kejadian kayak gini. Ini mobil sporting kita, Innova. Bannya bocor halus. Ini kita ada di daerah mana, Pak? Daerah Pangkep. Pangkep. Daerah Pangkep itu ke Pangkep. Jadi nanti kita tujuan utamanya mau ke Pinrang. Pinrang ya. Ke Pinrang itu masih sekitar 2 jam 3 jam lagi sampai Pinrang, dan sana rencananya kita mau nyari pantai aman. Pantai aman nih. Tapi di jalan kita dapet bocor. Nah, kita sempat berhenti dulu nih di Pare-Pare. Kalau misalnya di Pare-Pare terus nih, kayak ada spot bagus buat menunjukkan perkasanya mobil ini. Walaupun ini nggak four wheel, tapi ternyata mantep cuy akselerasinya di jalan yang kayak gini. Gue bikin videonya pakai drone, lihat ya, nih. Summer days don't make me feel happy, yes. When the times when I'm playing the blues and I say, roll another day, my brothers get at me, cause it's feeling like I'm playing the loser. I say, summer days don't make me feel happy, yes. When the times when I'm playing the blues and I say, sekarang udah sampai nih di Pinrang ya. Udah sampai di Pinrang. Jadi sekarang kita mau makan siang dulu. Ini ada satu tempat yang terkenal, katanya bebeknya enak. Jadi mau cobain. Tempatnya di belakang. Pemandangannya kayak sawah-sawah, sungai, sedap pegunungan di sana. Sekarang kita makan siang. Pak, ini apa kok bebek ya? Bebek. Enak ya? Namanya bebek paleko. Paleko ya, bebek paleko. Di Pinrang nih. Ya, Kabupaten Pinrang. Yuk. Jadi, di restoran bebek ini langsung ada, mungkin apa ya, peternakan bebeknya. Itu restorannya di bebek. Ekonomis banget ya. Restoran bebek, langsung ada peternakan bebeknya. Jadi ini yang namanya bebek paleko. Jadi bebek paleko itu adalah makanan asli orang Bugis. Makanan khas maksudnya. Terus biasanya ada di Sidrap atau di apa ini namanya? Pinrang. Pinrang. Nah, jadi paleko itu artinya adalah bebek yang dipotong-potong kecil terus dicincang. Jadi kayak gini. Mantap Bang Ode. Bebek kaleo. Ditembet dong. Kaleo. Akhirnya setelah perjalanan seharian, walaupun sepanjang perjalanannya kita lewat pinggir pantai, sampai ke pantai di sini. Ini sore,
jelang sunset habis kita dapat pantai yang namanya Palipis. Mau lihat pantainya kayak gimana? Nih. Summer breeze don't make me feel happy as when the times when I'm playing the blues and I say roll another day, my brothers get at me cause it's feeling like I'm playing the loser. I say summer breeze don't make me feel happy as when the times when I'm playing the blues and I say ini baru seru guys. Bantuin, jadi itu masuk ke dalam pasir kandas gitu, jadi nggak bisa mundur. Seru. Guys, semangat ya guys. Guys, 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 ada kembang pasir guys. Kayaknya di sini. Apa nih? Biasa mi. Sami. Dari handphone dong. Oh, kreatif sekali. Iya, demi konten. Demi konten. Hidden beach. Playing the loser.